Mas Jun lagi mendung anu kia ndak sih waktu bilang paling bakar orang dipendung nyonglot waktu bilangnya. Jun kebok nak kati ke arah nama nupang si telepon ya dunia uri dunia ini penuh sandiwara bakare iwak sembilan jagat ilik. Kalau ada burung wangsit tersebut tadi yang berbunyi tuit tuit seolah-olah itu alam sungguh hidup. Semenjak kecil saya teringat memori itu burung wangsit itu. Pribe memori daun pisang, burung wangsit yang pribe. Memori daun pisang, burung wangsit, menclok di pohon pisang. Sekarang saya mau meninjau langsung terjun ke sungai ini, Kali Ciberu. Saya ini siap siaga, biasa membawa saya buat cari ikan sembilang atau menangkap ikan sembilang. Doakan saya ya, biar dapat banyak. Oke coy, kok berut. Bosku, Mas Junya alias si Kokbrut sudah turun ke sungai, sudah meraba-raba. Mudah-mudahan Mas Junya alias Kokbrut bisa menemukan lubang ikan sembilang, bosku. Kali ini Mas Jun berburunya, bosku, di sungai Kali Ciberu. Tapi yang sungai yang sebelah sananya, sebelah utaranya tuh, dekat laut. Itu Mas Junya tuh. Lihat, bosku, Mas Junya lagi dekem karo gegerayang tangannya, bos. Oke, minta doanya, bos. Mudah-mudahan Mas Jun siang hari ini mencari ikan sembilang diberi keselamatan dan diberi hasil, yaitu ikan sembilang monster-monster. Oke, bos, kita ikuti terus videonya Mas Jun alias Kokbrut.
dalam bos sungainya. Itu ada orang jaring ikan kakap, dua orang. Kurang hasil waktu. Duh, bos, udah lama Mas Jun belum memperoleh ikan sembilang, bos. Apalagi ini airnya sudah mulai naik, air lautnya tuh, air pasangnya. Aduh, kepriwe ya, toli bakal bisa oporan ora. Jun, endoli oporan, duh, bakal mangan si kaputi tok. Aduh, kalau nggak dapat ikan, kita hari ini makannya nasi putih doang, nggak ada lauk. Endoli iwak Jun, ana beli Jun. Wis jenik dibakar Jun lah. Saat bicara makan nanti lauknya pakai apa, langsung menemukan lubang. Dan katanya ada ikannya cuma kecil di lubangnya tuh. Itu lagi ditangkap sama Mas Jun. Manusia ngabar, manusia kokbrut. Anu Jun, awas aja ngemut, banyu asin. El, di cuman kayak ngapa ngecek menisa dingin. Nah, gue bos, ngecek mendubur Jun. Wes lumayan gue, mbak Jun kok dingin Jun. Iwa kayak sejentik. Ya anak batu remani beli Jun ning lenge. Lah kak, mumungnya si Cik. Lah, ya wes lumayan Jun, bisa gue lau mangan lah. Gue uli ya, iwa sembilang lenger. Ya sih lumayan Jun, bersyukurlah. Di patilnya dibuang dingin Jun. Patilnya dibuang. Anggap kayak kawat sing anyar kah, kawat baru. Meledak iwak sembilangnya anggap kawat sing baru Jun. Iya, buat bayang kok melaku maning anak maning. Ini airnya sudah mulai pasang bos. Air lautnya sudah mulai naik. Mas Junya lagi mematahin duri ikan sembilang bos. Sembilangnya sembilang lenger. Lumayan itu kalau dibakar tuh Jun, buat lauk metu keluar itu, keluar minyaknya lah. Cara wong bahasa losar ini metu lengane kowe, lenger kowe hari dibakar. Duri kowe wis lumayan Jun, kowe bak siji ganggo si garong buntel. Aduh, nasib, nasib. Bersyukur Jun. Yang penting tetap bersyukur. Nah itu Mas Junnya lagi mulai berjalan lagi bos. Walaupun airnya sudah mulai naik, air lautnya sudah mulai pasang. Awas Jun kentir Jun. Nah itu Mas Junnya tuh. Cara jalannya karena itu bos, melawan derasnya air pasang, air rob. Tuh, maksudnya jalannya agak berat. Karena kondisi saat ini lagi kondisinya mulai air pasang, bos.
aerob. Jun, kepriwe pengaruh apa Jun? Dalam beberapa hari Mas Jun mencari ikan sembilang nggak bisa memperoleh hasil yang maksimal. Gimana Jun? Pendapat Mas Jun? Itu kedahuluan oleh apa itu namanya jaring kakap tadi. Terus dari selatan pertengahan kali Ciberu sampai ke sana sampai ke utara samping pesisir bahkan sebelah kanan sono tuh. Itu satu jalan. Itu toh ada leng itu bisa pura-pura anda. Bisa karena tidak keciri andaikan itu ada. Iya, karena diinjak-injak sama itu tukang jaring kakap itu yang dua orang itu tadi ya Mas Jun. Iya. Jadi pengaruh itu ya Mas Jun. Hingga Mas Jun kalau ada reaksi maksimal. Iya, kalau ada lubang sembilang tersebut ada satu atau dua sembilang tersebut yang menghuni di lubang sembilang itu bisa cepat untuk melesat. Mas Jun hari ini nggak memperoleh hasil maksimal, yaitu kemungkinan kata Mas Jun karena itu ada orang jaring ikan kakap, dua orang yang mondar mandir menebar jaring, jadi saat ada lubang ikan sembilang terinjak, nah ikan sembilang yang ada di dalam lubang itu kaget lalu keluar dengan cepat, dan saat Mas Jun turun ke sungai Mas Jun hanya bisa menemukan lubang tanpa ada si penghuni lubang tersebut yaitu ikan sembilang. Akhirnya Mas Jun jadi gigit jari bosku. Nah ini mau naik ke darat Mas Jun? Haruslah. Nah tadi itu ikannya kayak apa Jun besarnya? Sejentik. Satu masa sejentik? Ya cuma hanya dapetin sejentik. Ya aja. Mana coba Jun biar penonton tahu lah. Ya kecil-kecil juga ikan biar penonton. Ini sejentik jelas. Alias kalau dikatakan itu wayang atau golek. Ini namanya wayang klitik atau golek klitik. Tik. Tuh kan. Nah itu ikannya ikan itu tuh nama ikan kelenger apa ikan lenger? Jun? Ikan lemesan. Ikan lemesan. Ikan lemesan. Nah itu ikan lenger. Lengernya tuh katanya ibaratnya kalau digolek pewayang nah itu golek klitik. Aduh. Tetap semangat Mas Jun, tetap bersyukur Mas Jun walaupun hari ini enggak memperhasil. Kita nanti bikin kopi Mas Jun sebelum pulang dan setelah ngopi makan dulu.